Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sama saya Bribda Wiwin Musdani Silva, anggota Polres Tanah Bumbu. Pada hari ini Selasa tanggal 24 Desember 2019, bertepatan dengan H-1 perayaan Natal tahun 2019. Melaporkan saat ini saya berada di Jalan Raya Transmigrasi, tepatnya di depan Pos Terpadu Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 Polres Tanah Bumbu. Keberadaan anggota di pos terpadu ini selama 1x24 jam, terdiri dari kepolisian, TNI, Satpol PP, Pramuka Saka Bayangkara, Dinas Kesehatan, Damkar, dan Senkop, yang bertujuan untuk memberikan informasi, pelayanan, dan rasa aman bagi masyarakat. Dan terpantau pula situasi arus lalu lintas dari Jalan Batu Licin menuju Banjarmasin dan sebaliknya terlihat ramai lancar. Dan kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang melaksanakan perjalanan agar selalu berhati-hati ketika di jalan raya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Bribka Rosida Aryani, anggota Polres Tanah Bumbu. Hari ini Selasa tanggal 24 Desember 2019 melaporkan saat ini saya berada di depan pos pelayanan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 Polres Tanah Bumbu. Keberadaan anggota di pos pelayanan ini selama 1x24 jam terdiri dari anggota kepolisian, TNI, dan instansi terkait. Bertujuan untuk memberikan pelayanan dan rasa aman bagi masyarakat Tanah Bumbu kepada masyarakat yang memerlukan dan membutuhkan informasi dan pelayanan. Adapun situasi H-1 menjelang liburan Natal dan Tahun Baru 2020 terpantau tidak ada lonjakan jumlah penumpang yang akan menyeberang dari Kota Baru maupun sebaliknya. Kami menghimbau kepada para penumpang, patuhilah aturan selama berlayar dan laksanakan instruksi selama berada di dalam kapal. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Selamat malam. Bersama saya Bribda Wiwin Musdani Silva, anggota Polres Tanah Bumbu. Pada hari ini Selasa tanggal 24 Desember 2019, bertepatan dengan H-1 perayaan Natal tahun 2019. Saat ini saya berada di depan Gereja Katolik Santo Kita kepolisian Polres Tanah Bumbu sudah standby untuk melaksanakan pengamanan dan juga telah dilakukan sterilisasi oleh Satuan Brimob. Dan saat ini para jemaat sedang melaksanakan perayaan Misa Malam Natal dan tema Natal pada tahun ini adalah hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Bribda Wiwin mengucapkan sekian dan terima kasih. Selamat malam, saya Bribka Rosida Aryani, anggota Polres Tanah Bumbu. Pada hari ini Selasa tanggal 24 Desember 2019, pukul 20.30 WIB, tepatan H-1 perayaan Natal tahun 2019. Saat ini saya berada di depan Gereja Pentekosta di Indonesia, Kabupaten Tanah Bumbu. Dan beberapa jam sebelumnya, anggota kepolisian Polres Tanah Bumbu sudah sampai dalam melaksanakan pengamanan. Serta sudah sterilisasi oleh Satuan. Saat ini sedang melaksanakan perayaan malam misa dan tema untuk malam ini adalah God is good all time. Kepada para jemaat agar tidak membawa perhiasan secara berlebihan dan barang berharga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian yang saya sampaikan. Saya